kita main boneka Atalatanya? Ayo sayang. Gini kan? Iya benar, Pak. Kayak gitu. Ayo kita sambil joget. Cikaku. Mama. Pasti mama pergi lagi. Gak ada waktu buat Cika. Gak malam, gak siang, sibuk terus. Sementara kegiatan ekspor impornya kami stop dulu ya, Pak. Hah, suara mama tuh. Karena bahannya gak memenuhi kuota, Pak. Jadi sementara kita stop dulu ya impor ekspornya. Mama lagi ngapain sih? Oke, Pak. Untuk biaya yang tidak terduga, saya kirim dana sebesar 5 miliar ya. Ma, nelpon siapa sih? Iya, oke, Pak. Anakku sayang. Oh iya, Pak Alex. Saya tutup dulu ya teleponnya. Ini saya lagi bareng sama anak saya. Ya, dah. Dikirain mama mau ke Eropa. Please, Ma, jangan kerja terus. Mama kan kerja buat kamu, sayang. Buat masa depan kamu. Masa kamu gak happy sih? Happy sih, Ma, tapi Cika kesepian. Ya udah deh, Mama janji bulan ini jadwal Mama ke luar negeri Mama cancel semua. Demi kamu, sayang. Wah, beneran, Ma? Iya, sayang. Berarti Mama banyak waktu dong buat Cika. Yeay, makasih, Ma. Iya, sayang. Ya udah, kita masuk yuk. Ya, Ma. Emang kamu mau kemana aja? Oh, mau main lah. Ya udah, nanti kita main ya. Iya, Ma. Dingin banget ya, mana banyak nyamuk lagi. Iya, anggap aja gigitan nyamuk yang nakal seolah-olah mama yang nyubit Cika pas lagi rewel. Ih, mama, kan Cika gak rewel. Oh iya ya, Cika kan anak solehannya mama. Iya mama, Cika selalu bahagia banget kalau deket mama. Mama juga sayang. Wah, ibu-ibu kaya itu buang makanan, Nak. Ya, Ma, ayo kita ke situ. Ayo. Ayo. Cika, mainan yang udah lama gak kepake, Mama buang ya. Iya, Ma. Wah, ada boneka Squid Game sama boneka gundul. Ada kerupuk sama roti, Nak. Masih bagus nih. Masih bisa kita makan. Alhamdulillah. Hari ini kita makan malam, Nak. Iya, Ma. Cika bahagia banget. Iya, Nak. Mama nggak punya uang buat beliin kamu boneka. Tiba-tiba kamu dapat boneka dari tong sampah. Rezeki anak soleha. Amin. Ya udah, dimakan yuk rotinya. Iya, Ma. Ayo. Ma, Mama. Duh, jangan bilang Mama keluar lagi. Enggak dong, sayang. Mama kan udah janji sebulan ini enggak kerja ke luar negeri dulu. Ngomong-ngomong, Mama bawa apaan tuh? Oh, ini. Tada! Wah, boneka lata-lata. Iya dong, ini juga bonekanya bisa nyala loh. Tuh. Wah, nih, Ma,
Iya dong, Mama tahu kan kamu lagi pengen banget boneka Lato-Lato. Iya, kok Mama tahu dari mana? Kan Cika nggak pernah cerita. Tahu dong, kan Mama nanya ke teman kamu Clara yang di sekolah. Ternyata kamu pengen banget boneka Lato-Lato kan? Oh, makasih Ma. Iya sayang, coba-coba gimana sih cara mainin boneka Lato-Lato? Caranya gini nih Ma. Nih kayak gini nih Ma cara mainnya. Gimana? Ini kita nyalain dulu. Ini Ma. Oh. Wah, bagus. Oh begitu. Iya. Ma, ini rotinya masih bagus kan? Iya nak, alhamdulillah. Ya udah, cepetan dimakan biar nanti malam kamu nggak kelaparan. Iya Ma. Makan yang kenyang ya. Ya Ma. Walau kita miskin, tapi kita jangan takut kelaparannya nak. Karena Allah selalu jaga kita. Iya Ma. Loh, kok bonekanya diikat gitu? Ah ini Cika lagi bikin boneka Lato-Lato Ma. Boneka Lato-Lato? Iya Ma, gini nih cara maininnya. Coba lihat ya gimana. Wah. Oh, kayak gitu. Iya, Ma. Gitu cara mainnya. Lucu ya. Oh iya, kita pindah ke sana yuk mainnya, ke yang terang. Iya, Ma. Nah, di sini aja. Coba nanti mainin boneka Lato-Latonya. Tar. Wah, lucu. Yeay, ayo mah kita main boneka Lato-Latonya. Ayo sayang. Gini kan? Iya benar Ma, kayak gitu. Ayo kita sambil joget. Ayo. Satu, dua, satu. Cika ke sana, nanti ke sana, terus ke sini lagi gitu. Ayo satu. Ayo satu, dua, tiga. Satu, dua, satu. Ya Allah, terima kasih Engkau amanahkan Cika. Dia penyemangatku. Cika, thank you so much, nak.